Profil Harasa Haifa Zahra menuai atensi publik. Pasalnya wanita cantik ini telah berhasil menjadi pemenang Miss Supranasional 2024 pertama kalinya bagi Indonesia. Setelah kemenangannya dalam ajang bergengsi ini namanya kian populer, semakin banyak orang merasa penasaran dengan profil Harasa Haifa Zahra. Tata merupakan seorang perempuan yang lahir pada 5 September 2003 di Garut. Namun kemudian ia tumbuh besar di Bandung. Ia memiliki seorang adik bernama Hasa Hafiza Davin. Sedangkan ayahnya yang berketurunan Sunda bernama Ginanjar dan ibunya bernama Yeni Yuliani. Besar di Bandung, tetap bersekolah di salah satu SMA unggulan yaitu SMA Negeri 2 Kota Bandung dan lulus tahun 2020. Setelah lulus SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Bandung yaitu Institut Teknologi Nasional mengambil jurusan Teknik Lingkungan. Tata sudah menunjukkan minatnya dalam bidang seni pertunjukan dan model sejak ia kecil. Bahkan ia sudah sering mengikuti berbagai kompetisi. Karirnya di dunia pageant atau kontes sendiri bermula ketika ia mengikuti ajang Mojang Jajaka Kota Bandung pada tahun 2022 lalu. Dalam ajang tersebut ia berhasil terpilih menjadi wakil 2 Mojang Kota Bandung 2022. Keberhasilan tersebut lantas membuka jalannya untuk mengikuti kompetisi Putri Indonesia. Tahun 2024 ia tampil di ajang Putri Indonesia Jawa Barat 2024 dan berhasil melaju ke tingkat nasional Putri Indonesia 2024. Dalam ajang Putri Indonesia 2024 tersebut, tetap berhasil menjadi wanita Sunda kedua yang memenangkan gelar utama Putri Indonesia 2024. Berkat pencapaiannya tersebut, ia kemudian menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Supranasional 2024 dan bersaing dengan 71 perwakilan negara lain. Setelah berhasil mendapatkan gelar Miss Supranasional 2024, Tata pun mendapat banyak ucapan selamat dari warganet seperti berikut. Congratulations Tata, kami bangga sama kamu. Terima kasih atas perjuangan dan dedikasimu untuk Indonesia. Komentar salah satu akun. Selamat buat Tata, keren banget, bangga banget lihat penampilanmu. Tulis akun lainnya. Prestasi gadis berbakat berusia 20 tahun yang luar biasa ini berhasil mengharumkan nama Indonesia hingga ke kancah internasional.